Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MM MPD, yang terhormat dan Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Dr. Didi Rosiadi MKom, yang terhormat Warek 1 Bidang Akademik Ibu Puspati Vitasari MKom, yang terhormat kepada Ketua Program Studi Sistem Informasi Kampus Pata Tasikmalaya, Bapak Deddy Supriyadi MKom, sekaligus sebagai narasumber kita pada sore ini. Yang kami hormati kepada Bapak Ibu dosen Kampus Universitas Bina Sarana Informatika dan anak-anak mahasiswa semester 5 yang berbahagia, dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Perkenalkanlah pada sore ini, saya Aila Warnila sebagai moderator akan memandu kegiatan webinar sosialisasi pelaksanaan kegiatan sistem praktek kerja terpadu tahun 2020. Pada hari ini, tanggal 3 Juli, kepada para sahabatnya sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki acara, perkenalkan kami untuk membacakan tata tertib webinar. Mohon mikrofon dimute ya ketika memasuki ruangan untuk memasuki ruangan meeting untuk menjaga ketertiban. Kemudian nanti setiap pertanyaan dapat dimulai dalam kolom chat, sebaiknya digunakan hanya untuk bertanya atau menjawab komentar pada hal-hal yang penting saja. Adapun tujuan diadakan kegiatan sosialisasi ini yaitu satu, untuk memudahkan menentukan pelaksanaan praktek kerja lapangan. Ya kebetulan sekarang udah masuk di semester 5 ya, kalian udah tidak terasa ya. Kemudian untuk bagaimana cara menghasilkan laporan PKL sesuai dengan panduan PKL, kemudian bagaimana cara menghasilkan inovasi selama pelaksanaan PKL, kemudian nanti untuk mengetahui mekanisme terbaru mengenai kegiatan praktek kerja dalam masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, untuk acara untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya diberi kemudahan dan kelancaran ya. Baiklah, pada sore ini akan ada dua narasumber. Yang pertama dari Bapak Deddy dan yang kedua dari Ibu Dini Silvi Kurnia. Adapun ada beberapa bahan ya mengenai mekanisme pelaksanaan PKL ini yang harus diinformasikan kepada mahasiswa nanti sehingga mahasiswa mengetahui bagaimana pelaksanaan dari sistem praktek kerja terpadu sehingga nanti mahasiswa mampu menghasilkan sebuah laporan PKL informasi mengenai perubahan pelaksanaan kegiatan sistem informasi praktek kerja terpadu dan dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi. Untuk itu penting untuk diadakan kegiatan sosialisasi kepada mahasiswa dalam bentuk seminar sosialisasi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita sambut untuk sumber kita yang pertama pada sore ini kepada Bapak Deddy Supriyadi, dipersilakan untuk ruang dan waktu Zoom-nya. Kepada Bapak Deddy, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ai. Yang saya hormati, Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MKom ya. Kemudian Bu Diah Puspitasari sebagai Warek 1 bidang akademik, Bapak Suharyanto sebagai Warek 2 bidang non akademik. Bapak Ibu yang hadir di sini ada beberapa Ibu dosen, terutama dosen penasihat akademik, ya terima kasih atas kehadirannya. Juga selamat sore kepada para mahasiswa semester 4 yang akan masuk ke semester 5 ya. Berarti nanti secara resminya mulai bulan September ya, yang akan dimulai bulan September sudah memasuki semester ganjil atau gasal 2021-2022. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sosialisasi sistem praktek terpadu ya, disingkat SIPADU
Nah, jadi mungkin yang berkaitan dengan masa pandemik ya, karena sudah 2 tahun, berarti ini untuk tahun kedua dilaksanakan bisa secara online nanti ya. Yang sampaikan nanti di sini adalah sosialisasi tentang sistem praktek kerja lapangan PKL itu sendiri dan nanti bagaimana kaitannya dengan perkuliahan di semester 5 dan semester 6. Sebelum ada musibah apa wabah pandemik juga ya 2019, 2018 dan sebelumnya juga bahwa semester 5 dan semester 6 itu sudah tidak ada mata kuliah atau perkuliahan secara tatap muka. Jadi semester 5 dan semester 6 dilaksanakan secara online. Ya, jadi perlu diketahui juga bukan hanya di masa pandemik ya. Tapi tahun sebelumnya juga sebelum tahun 2000 juga sudah dilaksanakan bahwa semester 5 dan semester 6 itu dilaksanakan secara daring ya. Baik untuk materi pertama ini sosialisasi SIPADU sistem praktek kerja terpadu dalam masa pandemi COVID-19. Teknis PKL-nya ya. Mungkin nanti yang saya sampaikan tadi sudah disampaikan 2 dan nanti berkaitan dengan khusus magang nanti akan disampaikan sama Bu Dini dari BSI Center ya, BSI Career Center. Nah, kalau mungkin bisa dicari arsipnya, kita masih mengacu ke ini berdasarkan surat edaran di Wakil Rektor satu bidang akademik nomor 233 garis miring 3.02 garis miring UBSI garis miring WR1 garis miring 7 Romawi 2020. Ini yang masih berlaku yang ini karena belum ada edaran lagi yang berkaitan dengan teknik pelaksanaan PKL. Bahwa di dalam surat edaran tersebut secara intinya ya, mungkin nanti bisa saya tunjukkan surat aslinya ya, ada 3 lembar ya. Jadi diambil 3 ini apa pokoknya bahwa metode pelaksanaan dalam pengambilan data PKL ada 3 skema. Bisa dilaksanakan secara ini magang, jadi PKL itu bisa bentuknya itu bisa magang. Kemudian yang kedua bisa melakukan riset lapangan, ya observasi langsung ke lapangan kalau memungkinkan gitu kan. Kalau memungkinkan silakan. Kalau magang, magang juga kan bisa saja misalnya diterima, tapi bisa saja kerjanya misalnya WFH, bisa saja bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah riset dalam jaringan atau daring. Ya, Anda melakukan riset, tapi tidak langsung ke perusahaan. Jadi dilakukan secara daring. Ya, misalnya lewat menghubunginya lewat telepon dulu. Kemudian cara mengumpulkan datanya, misalnya mempelajari website-website dan lain-lain. Mungkin nanti satu persatu saya jelaskan. Yang pertama adalah magang ya. Jadi kegiatan yang dimaksud dengan magang ini adalah kegiatan PKL yang bertujuan untuk mendapatkan pengalaman kerja dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi di sini waktunya tertentu. Nah, berarti ada waktunya ditentukan. Jadi dilaksanakan selama 1 sampai 3 bulan. Nah, ini yang menentukan siapa mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu berarti bagaimana permintaan dari perusahaan. Misalnya perusahaan itu harus magang di sini, misalnya harus minimal 3 bulan, berarti Anda harus mengikuti aturan yang ada di perusahaan tersebut atau instansi tersebut. Gitu. Jadi minimal 1 bulan lah gitu ya. Kalau misalnya kurang dari 1 bulan, berarti itu tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi syarat. Kemudian nanti setelah selesai melaksanakan magang, wajib mendapatkan surat keterangan bahwa Anda itu telah melaksanakan magang
Jadi Anda boleh mendapatkan surat keterangan atau boleh juga berupa sertifikat magang. Jadi boleh salah satu saja gitu ya. Dari perusahaannya apakah hanya dikasih surat keterangan atau boleh juga hanya dikasih berupa sertifikat bahwa Anda telah selesai magang, nanti dikasih sertifikat. Dan nanti juga akan ada nilai ya, lembar nilai PKL. Yang mengisi nilai itu siapa? Yaitu dari nilai dari perusahaan. Nah, jadi nanti yang mengasih nilai itu berarti ada pembimbingnya di sana, ada mentor dari perusahaan tersebut yang memberikan nilai ya. Nah, jadi nilai tersebut dikasih dari perusahaan. Jadi dari lembaga tidak akan menilai gitu kan. Kemudian perusahaan juga wajib berbadan hukum. Nah, di sini berarti kalau Anda magang berarti dicari tempat yang berbadan hukum, yang legal gitu ya. Misalnya berupa apa? Bisa berupa PT, CP, dagang, pokoknya ada surat izin ya, ada berbadan hukum atau instansi baik pemerintah maupun swasta boleh silahkan. Atau identitas resmi termasuk misalnya di magang di wira usaha gitu kan, berarti punya SIUP misalnya kan, surat izin usaha gitu. Boleh juga nanti Anda misalnya punya usaha sendiri gitu kan, punya wira usaha tapi punya resmi gitu, boleh dijadikan tempat magang di perusahaan sendiri gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis, mungkin ini akan bertambah sekarang karena dari Kemendikbud juga sudah beberapa, mungkin nanti secara rincinya akan ditambahkan sama Bu Dini gitu ya, untuk berkaitan dengan magang. Karena program-program Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka itu sekarang banyak programnya yang dikeluarkan itu bukan hanya dari BUMN ya. BUMN itu bukan hanya dari kalau yang BUMN itu kan ini FHCI ya, Forum Human Capital Indonesia ya, ada juga kan dari Depnaker kan, dari beberapa pemerintah juga mengeluarkan atau menerima tempat magang gitu. Nah, yang pertama adalah magang, yang ini program magang bersertifikat ya, ini PMMB. Kalau yang sekarang kan ada juga namanya program studi independen bersertifikat ya. Itu ada. Nah, kalau yang ini yang udah tahun lalu juga sudah ada di namanya PMMB. Jadi magang program magang bersertifikat. Itu program di BUMN yang tergabung dalam Forum Human Capital Indonesia. Nanti bagaimana nanti ya akan mungkin dijelaskan juga sama Bu Dini. Jadi yang kedua adalah magang di perusahaan atau di institusi atau lembaga pemerintahan atau organisasi nirlaba. Nah, jadi Anda juga bisa di sini langsung cari sendirilah, misalnya mau di Telkom. Nah, silakan. Mau di instansi pemerintah gitu kan, misalnya di Pemkot, di mana gitu kan, di Bapeda, di mana, berarti Anda cari sendiri ya di sini. Yang penting tempat ini yang tadi berbadan hukum gitu kan, ya. Jadi mahasiswa yang sudah bekerja dapat menjadi tempat kerja sebagai tempat magang. Misalnya kerjanya atau magangnya di tempat kerja sendiri gitu, silakan. Jadi mekanisme magang disesuaikan dengan aturan perusahaan. Kalau diperbolehkan gitu kan, misalnya ke pimpinannya, Pak, karena saya sekarang sudah semester 5, misalnya saya mau izin gitu kan, mungkin seperti itu, mau izin melaksanakan magang ya, meskipun Anda itu bukan magang lagi, di situ kan udah bekerja, tapi maksudnya untuk mendapatkan data-data ya sebagai aturan nanti di dalam menyusun laporan PKL. Nah, kemudian yang ketiga adalah wirausaha. Jadi mahasiswa yang memiliki usaha berupa PT, CP, yayasan atau koperasi dapat menjadikan usahanya itu sebagai tempat magang. Nah, ini boleh ya di tempat sendiri gitu. Tapi harus berbadan hukum ya, jadi berupa PT, CP atau yayasan. Nah, itu magang ya. Kemudian yang kedua adalah riset lapangan.
Nah, jadi kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana teori yang didapat selama perkuliahan nanti dipraktekkan oleh suatu organisasi. Nah, jadi Anda itu berarti dari atau sebelum mencari tempat, berarti Anda itu harus punya rencana dulu. Kira-kira nanti mau di mana lah gitu kan tempatnya ya, risetnya. Jadi silahkan. Jadi di sini melakukan observasi dan wawancara secara langsung ya minimal lah 3 kali sampai 5 kali. Jadi untuk mengumpulkan data primer ya. Kalau mungkin misalnya Anda bisa datang ya dalam masa pandemik sekarang kan agak susah juga gitu kan. Nah, berarti riset lapangan langsung ya Anda menemui langsung ke pimpinannya bagaimana gitu kan nanti. Berarti ini bukan, kalau magang berarti kan harus setiap hari, kayak karyawan kan, magang masuk setiap hari. Kalau riset, berarti ini hanya observasi, di mana kita perlu ke sana, wawancara untuk mendapatkan data, misalnya udah 1 kali, besoknya lagi, kira-kira kapan lagi, oh mestinya ada yang perlu ditanyakan lagi, berarti bisa ditanyakan lagi gitu, boleh datang langsung atau boleh juga bisa secara online gitu kan ya, misalnya lewat WA atau lewat telepon, misalnya bagaimana nanti kesepakatan atau bisa diterima enggak seperti itu gitu. Nah, kalau surat keterangan riset ini bersifat opsional ya. Kalau opsional itu kalau misalnya dari perusahaan tersebut tidak bisa memberikan surat keterangan, berarti nggak apa-apa, berarti Anda harus membuat surat pernyataan ya. Jadi membuat surat pernyataan, jadi Anda membuat surat pernyataan bahwa data yang disajikan adalah benar ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya perusahaannya tidak memberi surat keterangan bahwa Anda telah melakukan riset di sana tapi tidak diberikan surat keterangan gitu. Berarti Anda membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa data yang disajikan dalam laporan PKL itu adalah benar. Nah, nanti mungkin nilainya juga dari dosen PA ya. Jadi yang memberi nilai adalah dosen PA. Nah, jadi lembar nilai riset lapangan ditandatangani oleh dosen PA. Yang memberi nilai juga adalah dosen PA. Karena di sini perusahaannya kan tidak, misalnya tidak memberi surat keterangan. Jadi sifatnya adalah opsional. Nah, ini berarti yang kedua ya. Nah, yang ketiga, kalau misalnya tidak bisa, tidak mungkin dilaksanakan tadi magang, tidak bisa, kemudian riset lapangan juga tidak mungkin gitu kan. Nah, atau ini sebelumnya ya, jadi jenis-jenis dulu, jenis kegiatan riset lapangan. Jadi riset pada perusahaan atau institusi atau lembaga pemerintahan atau organisasi nirlaba. Jadi wawancara dapat dilakukan secara telekonferensi ya dengan perwakilan organisasi. Biasanya kan minimal kepala bagian gitu kan ya yang ada di sana gitu. Nggak usah langsung dengan direkturnya atau dengan kepalanya, tapi bisa dengan biasanya cukup ke perwakilan yang kompeten di sana ya. Kemudian penelitian bersama dosen yang menghasilkan karya atau inovasi. Nah, jadi boleh ini dikolaborasikan Anda dengan dosen misalnya langsung di sana. Misalnya nanti akan hasilkan suatu output karya gitu kan, misalnya berupa aplikasi gitu kan. Boleh nanti. Ini penelitian, jadi sifatnya penelitian bersama dosen yang menghasilkan karya. Jadi karyanya ini nanti bisa dibuat misalnya hak cipta gitu kan ya, dibuat jurnal selain aplikasi tersebut di dalam yang bisa digunakan di perusahaan tersebut. Jadi menghasilkan karya ya, misalnya perusahaan tersebut meminta Anda untuk membuat aplikasi gitu kan, misalnya berarti kan Anda ada hasil ya, ada karya gitu ya yang bisa disumbangkan ya, bisa disumbangkan misalnya. Nah, yang ketiga ini riset dalam jaringan atau daring
Jadi kegiatan riset yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana teori yang diterima selama kuliah dipraktekkan oleh organisasi. Ya, kemudian metode pengumpulan data bisa dilakukan wawancara atau dan observasi. Jadi dilakukan secara online melalui laman resmi atau media publikasi perusahaan. Jadi datanya adalah data sekunder. Jadi tidak langsung didapatkan dari sumber misalnya orang dalam sana ya, dari pejabat di sana. Tapi Anda hanya searching gitu, misalnya mau web Bukalapak gitu ya, Bukalapak misalnya kan ada opsinya seperti itu gitu. Jadi ini untuk mempermudah ya. Jadi kalau misalnya tidak mungkin dilaksanakan magang, tidak mungkin dilakukan langsung ya, riset langsung gitu. Jadi Anda diperbolehkan riset dalam jaringan ya dengan nah ini. Pengumpulan data melalui halaman ini ya, web yang ada ya di perusahaan tersebut. Nah, ini kegiatan yang termasuk riset dalam jaringan. Ini riset daring ya, yang disetujui oleh organisasi. Berarti surat keterangan juga sama, risetnya opsional ya. Jadi surat keterangannya opsional. Boleh ada atau tidak ada ya. Kalau misalnya tidak ada, sama seperti tadi, membuat surat pernyataan ya, data yang disajikan adalah benar. Kemudian sama lembar nilai ditandatangani oleh dosen PA, berarti yang memberi nilai juga adalah dosen PA. Kemudian yang kedua adalah daring yang dilakukan melalui laman resmi atau media publikasi suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya, misalnya yang ada TBK-nya gitu kan, banyak kan, Telkom gitu kan ya, banyak yang ada ini Bursa Efek ya. Kemudian tidak melampirkan surat keterangan riset. Kemudian membuat surat pernyataan data yang disajikan adalah benar, lembar nilai riset ditandatangani oleh dosen PA. Nah, ini berarti ini kan lebih mudah lah ya. Mungkin kalau misalnya yang dua tadi yang magang sama observasi tidak mungkin dilaksanakan. Jadi Anda boleh melakukan kegiatannya dalam jaringan ya. Nah, ini saya masih pakai data yang tahun lalu ya, karena kan sampai saat ini belum ada ya untuk apa. Tapi kalau meskipun misalnya nanti perubahan, kayaknya tidak akan jauh lah berbeda dengan ini gitu ya. Jadi pelaksanaan ini praktik kerja lapangan, riset lapangan dan riset dalam jaringan. Jadi di sini dilakukan perorangan, jadi bisa perorangan atau bisa berkelompok. Jadi dalam satu kelompok itu maksimal 3 orang ya. Jadi boleh sendiri, boleh berduaan, boleh bertiga ya. Kalau berempat ke sana nggak boleh, terlalu banyak ya. Jadi maksimal 3 orang. Kemudian pertama membuat proposal ya, proposal PKL dan surat permohonan ke institusi di lamasi. Jadi Anda mengajukan permohonan ke instansi. Suratnya dari mana? Masuk di ruang mahasiswa. Di situ ada permintaan untuk membuat surat pengantar ya, PKL. Tinggal masukkan saja ditujukan ke perusahaan mana. Jadi bisa langsung dicetak. Nanti nggak usah distempel, nggak usah dikasih tanda tangan, di situ sudah ada barcode-nya gitu ya. Nah, jadi sudah ada tanda tangan digital. Nah, jadi ada barcode-nya di situ. Nah, kalau tahun lalu ini mulai 31 Agustus ya. Tapi kalau misalnya Anda mau cari dari sekarang juga, nggak apa-apa, silakan. Sudah bisa gitu ya. Kemudian proposal PKL wajib diunggah di laman BSI Asia ID pada bulan Oktober, November ya. Tahun lalu seperti ini, sudah wajib. Kemudian pelaksanaan berkelompok dapat dilakukan pada kelas yang berbeda. Misalnya kelas pagi sama kelas sore, silahkan, boleh. Tapi harus dengan satu dosen yang sama gitu. Nah, di kelas saya juga saya membawai ada
mahasiswa di kelas apa 4A, 4B itu silakan. Beda-beda kelas kan. Tapi kan dosennya tetap saya sama gitu. Misalnya sama Pak Bambang juga atau Pak Miftah, Bu Ai gitu kan. Ada Bu Tuti misalnya dosen PA-nya sama gitu. Meskipun kelasnya berbeda kan bisa mau berkelompok di kelas yang berbeda. Satu tempat KL boleh lebih dari satu kelompok ya. Kemudian sistem ini riset wajib berbeda. Jadi sistem yang di riset wajib berbeda. Misalnya dalam satu perusahaan itu kan ada misalnya sistem penggajiannya, sistem apa keuangannya gitu, sistem barang, stok barang dan sebagainya kan beda-beda sistemnya. Jadi satu begitu beda-beda gitu kan ya. Jadi satu tempat boleh lebih dari satu kelompok. Yang satu misalnya tentang gajiannya, yang satu tentang stok barang dan lain-lain. Nah, itu pokoknya yang ada di sana sistem apa gitu. Yang penting berbeda ya. Karena di sini yang di ini kan menganalisa saja, analisis gitu ya. Sistem berjalan saja gitu. Kalau PKL itu adalah nanti di semester 5 hanya membuat analisis sistem. Jadi bagaimana sistem berjalan dalam suatu perusahaan. Nah, jadi Anda hanya menggambarkan, menceritakan sistem yang ada di sana, ya. Misalnya sistem pembelian, gitu kan. Berarti bagaimana dari mulai apa si pengunjung datang sampai misalnya mendapatkan faktur, nah itu bagaimana sistemnya, gitu. Jadi digambarkan, diceritakan. Kemudian materi kegiatan fokus pada analisis sistem, ya, baik manual maupun yang sudah terkomputerisasi. Nah, Anda bisa membedakan nggak sistem manual sama sistem terkomputerisasi? Kalau misalnya di sana sudah pakai Excel, nah itu manual atau komputerisasi? Masuknya manual, ya. Kalau misalnya pakai Excel gitu kan, ini meskipun kan udah pakai komputer. Jadi maksud terkomputerisasi itu sudah ada aplikasinya gitu ya. Nah, terkomputerisasi itu ada apa namanya memudahkan ya. Jadi tidak usah menghitung lagi, membuat rumus lagi enggak kan. Jadi sudah otomatis masukkan, diinputkan jumlah barangnya berapa otomatis harganya keluar itu. Sudah ada programnya, sudah ada berarti sudah terkomputerisasi. Tapi kalau masih menggunakan Excel, berarti itu masih masuknya masih manual. Nah, kemudian buku pedoman, ya ini Anda sudah bisa melihat sekarang ya, bisa download gitu kan, bisa diunduh di ruang mahasiswa ya, nah, di sini. Nah, jadi supaya Anda paham ya, nah, jadi karena itu untuk secara umum makanya nanti ini sudah saya juga kan ini sebagai referensinya sumbernya dari buku pedoman kemudian dari surat edaran tadi surat edaran dari Warek 1. Kemudian berikutnya ada konsultasi mengenai pelaksanaan secara umum dilakukan oleh dosen PA di semester 5. Karena di BSI kan dosen PA-nya akan terus dari mulai semester 1, 2, 3 sampai nanti Anda lulus sampai mengantarkan ke wisuda itu dosen PA-nya tetap biasanya gitu ya. Nah, jadi dilakukan oleh dosen PA. Tapi dosen PA itu bukan sebagai langsung pembimbing, misalnya konsultasi bersifat umum, bukan khusus atau secara detail. Nah, biasanya nanti dalam konsul apa dosen PA itu suka satu semester itu kan bisa apa misalnya ada berapa kali gitu kan. Ya, jadi atau tergantung dosen PA nanti apakah mau diadakan khusus atau bagaimana. Yang di sini dosen PA itu fungsinya adalah sebagai konsultan saja ya. Jadi sifat umum saja. Hanya mengarahkan gitu kan. Tidak seperti di pembimbing di pembimbing tugas akhir gitu kan. Tapi di sini hanya bersifat umum saja. Kemudian wajib membuat laporan sesuai dengan ketentuan. Jadi ketentuannya patokannya adalah di buku panduan ya. Nanti saya juga nanti akan menyampaikan outline-nya ya. Outline-nya. Mahasiswa wajib menggugah
surat keterangan PKL. Jadi surat pernyataan data yang disajikan adalah benar, ya, boleh surat keterangan atau tadi surat pernyataan yang bahwa Anda melakukan atau data yang disajikan adalah benar. Tadi kan sebagai pengganti surat keterangan, ya, surat pernyataan. Kemudian penilaian PKL dan laporan PKL dalam bentuk PDF pada tahun kemarin, Januari. Nah, berarti nanti juga mungkin sekitar Januari lah 2022, ya. Jadi nanti selesainya itu, laporan itu harus, deadline-nya itu diunggah, ya, langsung setelah ditandatangani oleh dosen PA, ada nilai dari tempat riset gitu kan, ada stempel dan lain-lain, nanti diunggah sendiri oleh mahasiswa. Kan kelompok bertiga sama ya, masing-masing kalau mengunggahnya atau menguploadnya masing-masing. Nilai dari PKL akan HS dengan nama mata kuliah praktek kerja lab. Nah, jadi nanti di semester 5 kuliahan, nanti KHS-nya itu akan ada mata kuliah ini nilainya. Nah, ini telah mengakibatkan nilai mata kuliah, ya, misalnya sudah di tanggal 4 2000 telat gitu kan. Nah, sehingga kan udah kelewat mengikuti PKL, capek gitu ya. Udah magang, riset dan lain unggahnya. Kemudian mahasiswa tidak mendapat. Kalau misalnya tadi nilainya telat, otomatis harus daftar HER. Nanti setelah UAS di semester 5 ada HER, ya. Outline untuk proposal PKL atau riset, ya. Jadi sama di untuk proposal, ya. Jadi ada judul, misalnya judul proposal praktek kerja lapangan, ada nama dan NIM, ya, program studi kampus, tahu seperti umum aja, ya. Persetujuan. Nanti ada contoh judul lembar persetujuan nama, ya. Jadi ada antar 3 bab saja. Ada latar belakang dan manfaat gitu, ya. Bab 2 tempat dan waktu peneliti. Nah, waktunya misalnya apa? Bidang pekerjaan yang bisa praktek apa tutup biasanya samalah, ya. Terima kasih. Kemudian daftar riwayat masing-masing dari kelompok itu di hidupnya. Nanti ada ini form-nya, lampir penilaian praktek kerja lapangan. Diambil dari buku pedoman itu ada, ya, diisi gitu. Kemudian ini outline lab ada 3 jenis, ya. PKL program studi, bentuk outline skema, ya, kemudian riset lapangan tadi, ya, kemudian outline laporan riset bentuk 2 dan 3 yang mengalami kesulitan dengan ada. Nah, untuk yang riset skema, nah, ini kan, kemudian outline lapangan, outline laporan PKL magang mahasiswa bersifat PKL. Jadi ada bagi mahasiswa dan mahasiswa PMMB. Jadi yang magang, ya, khusus laporannya. Tidak sama dengan outlet riset yang magang di tempat ini biasa gitu. Nah, ini untuk studi kasus yang manual. Misalnya tempat risetnya masih manual isinya.
latar belakang, manfaat, metode penilaian. Nah, jadi saya harapkan kalau Anda itu riset apa PKL-nya supaya dengan tugas akhir. Nah, jadi kan tinggal nambahkan di sini sudah ada gitu. Jadi nanti tinggal dikembangkan di saatnya nanti gitu kan. Kalau misalnya bab 1, bab 2 sama gitu. Nanti tinggal nah jadi nanti kalau yang satunya itu dibuat ke sistemnya yang mau programnya seperti itu. Jadi antara PKL dengan gitu nanti. Jadi nanti isi bisa di studi kasus ini untuk sosialisasi di sini yang merahnya ya. Jadi PPT diagram, kemudian ada LRS, ya ada. Berarti kan filenya sudah ada. Nah, Anda berarti harus bisa melihat, misalnya sudah terkomputerisasi spek filenya apa saja, kemudian spek adunya seperti apa. Jadi harus ditanyakan, ya. Kalau perlu. Sendiri. Nah, kemudian masih dalam berbasis OOF gitu ya. Jadi programnya sama yang kasih merah kelas model ya, ini yang sudah terkomputerisasi tapi OOF ya, jadi 11. Nah, ini proyek inovasi sistem informasi. Nah, yang bisa kolaborasi kan ya. Nah, ini jadi membuat aplikasinya kan, latar belakang ide aplikasinya apa. Adalah solusi inovasi metode dan lain-lain. Itu yang pertama. Atau sampai sini ada tanya dulu atau nanti sekalian di belakang, Bu Ai. Kalau bertanya dulu, buat mendingan langsung ini dulu nanti. Materi aja dulu, ya. Materinya, materi aja dulu. Oke. Okay. Kenapa kita sebut mockup? Oke, mungkin cukup dari pemaparan Pak Deddy. Masih ada lagi, Pak? Ada ini yang kedua ya. Nah, berikutnya berkaitan dengan menjelang ini, nanti di semester 5 dan semester 6 ya. Mungkin saya perlu menyampaikan juga supaya Anda mempunyai gambaran nanti kira-kira kuliah di semester 5, semester 6 itu kuliahnya bagaimana dan apa saja mata kuliah yang tersisa gitu ya. Tapi sebelumnya ini perlu saya sampaikan juga visi misi ya. Visi program studi sistem informasi ya. Yang pertama misinya ini adalah menjadi program studi unggulan dalam menghasilkan lulusan di bidang sistem informasi berjiwa entrepreneur untuk mendukung ekonomi kreatif ya. Nah, jadi selamat-lamatnya 2033. Jadi ini harus dipersiapkan lulusan ya CPL-nya itu Anda itu menjadi atau lulusan di bidang sistem informasi ya, jiwa entrepreneur ya. Dan punya apa namanya? Kemampuan ya dalam bidang ekonomi kreatif. Misinya ya, pertama mengelola dan menjalankan program studi secara baik, transparan dan berkesinambungan, menyelenggarakan pendidikan ya dan pengajaran yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi ya. Kemudian yang ketiga melaksanakan penelitian pengembangan iptek untuk menghasilkan aplikasi bisnis menunjang ekonomi kreatif. Keempat menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang sistem informasi dan kewirausahaan. Nah, itu visi misi. Kemudian tujuan
tercapainya sistem tata kelola program studi yang kredibel, transparan, akuntabel, adil, dapat dipertanggungjawabkan sehingga memperkuat citra di masyarakat, menghasilkan lulusan profesional pada bidang sistem informasi yang memiliki kompetensi sebagai pemrogram, ya, pemrogram atau programmer dan junior analis sistem. Ketiga, menghasilkan penelitian atau aplikasi terapan yang mampu meningkatkan keunggulan kompetitif masyarakat. Yang keempat, mendedikasikan atau pengabdian melalui keahlian dalam bentuk penerapan dan penyebarluasan teknologi informasi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Ini dengan tujuan ini, jadi diharapkan kalau Anda sudah lulus ini sesuai visi misi ya yang dicantumkan di tujuannya ini. Nah, profil lulusan ya, profil lulusan itu berarti Anda lulusan itu jadi programmer dan junior analis. Nah, ini jadi lulusan sistem informasi ya yang D3 itu jadi programmer dan junior analis. Nah, kemudian apa ya ini tiga kunci ya yang akan datang di semester ini nanti kelima ya. Berarti Anda harus dipersiapkan mulai semester 4 ya. Jadi semester 4, semester 5, semester 6 ini finish-nya kan ya. Nah, jadi mulai naik gitu. Nah, jadi harus diingat dari semester 4 itu catat tanggal-tanggal penting ya. Tadi kan pasca pelaksanaan UAS. Sumber kalender akademik. Jadi Anda jangan sampai ketinggalan informasi ya. Misalnya kalau punya HER ya berarti harus kapan ikut HER gitu kan ya. Jangan sampai nanti di semester 5, di semester 6 Anda masih punya hutang gitu. Nilainya masih D atau E, berarti kan harus di HER gitu. Nah, kapan waktu HER-nya perbaikannya gitu kan. Jadi ingat kalender akademik kan bisa dilihat, bisa dicetak duluan ya. Itu file-nya bisa disimpan baik-baik. Nah, kemudian kapan tayang KHS? Nah, sekarang kan udah ya, KHS semester 4 udah tayang ya. Bagaimana nilainya? Coba dicek ya. Cek nilai. Jangan sampai nanti semester 5 masih punya masalah gitu. Jangan jadi apa Anda itu jadi mahasiswa bermasalah nantinya gitu terus. Nah, jadi supaya nanti Anda itu lulus tepat waktu bersama-sama juga wisudanya bareng-bareng. Kemudian kapan pendaftaran dan pembayaran ujian HER kalau punya HER gitu. Jadi harus tahu nih tanggal-tanggal. Kapan tayang KPU HER-nya kapan ya? KPU HER itu adalah kartu peserta ujian HER. Kapan? Supaya Anda tahu kapan pelaksanaan HER-nya. Berarti di kartu peserta itu sudah ada. Kemudian setelah ikut HER, kapan hasil tayangnya? Gitu ya. Nah, itu adanya di kalender akademik semua ini. Nah, ini sebagai reminder ya untuk sekarang, semester 4. Kemudian pembayaran kuliah, sampai kapan? Sampai tanggal berapa? Ya, jangan sampai telat, yang mengakibatkan Anda misalnya tidak bisa ikut UTS, UAS, dan lain-lain. Bahkan harus misalnya apa ikut cuti ya, harus cuti gitu. Keterlambatan pembayaran mengakibatkan Anda misalnya drop out ya di situ. Jika terlambat bayar kuliah segera kontak ADM untuk mengajukan cuti. Biasanya kan seperti itu ya. Jadi atau Anda ada yang menghubungi gitu kan. Sampai batas waktu yang sudah ditentukan, misalnya Anda tidak melakukan pembayaran uang kuliah. Nah, tidak melakukan pembayar kuliah berarti Anda dianggap tidak aktif lagi nanti, berarti harus kalau mau tetap tercatat berarti harus cuti. Kalau tidak mencuti berarti akan dianggap Anda mengundurkan diri gitu kan ya. Dianggap keluar. Nah, misalnya kurang lebih seperti ini, misalnya ada nilai sampai semester 4 misalnya, nilainya 1, 2 yang kasih saya merah, 2 ada lah sekarang. Pastilah di antara Anda masih ada yang seperti ini gitu ya. Nah, di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ini semester terakhir ini masih seperti ini. Nah, sedangkan ini apa, bagaimana nih artinya?
Ini masih ini membutuhkan kurang lebih 3 semester ya, kalau ada masalah seperti ini untuk mengambil hairnya. Jadi tidak mungkin ini semua dilakukan misalnya di semester 5 atau di semester 6 ya. Karena maksimal hair itu adalah 7 mata kuliah yang bisa diambil. Kalau ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, banyak pokoknya, Mak. Ya, 21 lebih lah ya. Berarti berarti dibagi 7 aja. Jumlah mata kuliah dibagi maksimal 7 gitu kan. Berarti kurang lebih 3 semester. Berarti 1 tahun setengah lagi, nambah waktu lagi gitu ya. Nah, ini tidak mau mengerjakan tugas biasanya kan, hadir hanya pada saat UTS, biasanya nilainya seperti ini. Jadi nanti kalau semester 5 itu harus tobat ya, jangan diulang lagi seperti ini. Jadi antisipasinya mumpung masih semester 4, segera sekarang HER, ya ikut HER. Tentukan 7 mata kuliah yang mau di HER, gitu kan, ya, lakukan pendaftaran, pembayaran sesuai dengan ketentuan, catat tanggal penting pelaksanaan HER ya. Target 7 mata kuliah yang diambil lulus minimal C ya, karena lulus syarat nilai lulus itu adalah C. Kalau D atau E itu masih tidak lulus ya, berarti harus HER. Untuk mata kuliah HER lainnya dapat diselesaikan semester berikutnya. Tadi kan berarti Anda di semester sekarang 4 utamakan misalnya ya, ambil dulu 7 mata kuliah. Ikut perbaikan nanti sisanya tinggal semester 5 nanti kan ada HER lagi gitu. Jadi cicil, jangan tumpuk ya. Nah, kemudian nanti ya akibatnya, akibat dari tadi ya kasus tadi kesulitan nyusun tugas akhir karena materi tugas akhir adalah akumulasi materi perkuliahan semester 1 sampai semester 5. Kemudian yang kedua kesulitan dalam memberikan jawaban pada ujian sidang tugas akhir. Atau pertanyaan dosen penguji, hal ini bisa terjadi pada saat dosen mengeksplorasi materi mahasiswa tidak hadir misalnya kan ya. Ini dampak lainnya ya, tidak mau mengerjakan tugas tadi, hadir hanya pada UTS UAS, lebih bangga mengikuti ujian HER lah, udah aja lah kalau misalnya gitu, mendingan aja nanti aja HER apa gitu, karena di BSI bisa saja kan Anda tidak pernah hadir pastikan nilainya E. Udah aja nanti ikut HER. Tapi kan beda ya kualitasnya. Antara yang Anda mendapat nilai D atau E, mengikuti perkuliahan dengan yang tidak pernah sama sekali hadir. Mungkin itu beda. Ya, nanti bisa. Ini berdasarkan pengalaman, akan ya nanti waktu pas sidang tugas akhir. Nah, ini langkah kira-kira langkah penting apa saja yang harus ya. Jadi semester 1-4 yang ada nilai D atau segera lakukan penilai apa namanya HER ya. Nanti semester 5 dan 6 jangan ada lagi mata kuliah yang di HER. Berarti harus lebih giat lagi ya, harus lebih baik lagi. Semester 5 6 mengikuti perkuliahan learning sesuai dengan jadwal. Jadi sekali lagi untuk semester 5 dan 6 tidak ada perkuliahan tatap muka. Jadi semuanya dilaksanakan secara learning sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian sertifikasi wajib mahasiswa. Nah, jadi ini kelemahannya beberapa mahasiswa ya, kalau misalnya saya mengumumkan ada sertifikasi atau ada workshop atau apa gitu kan, apakah itu wajib atau tidak? Makanya saya umumkan itu berarti kan wajib ya. Wah. Meskipun dari lembaga memberi kelonggaran ya karena masih dalam masa pandemi gitu kan ya, jadi memberi kelonggaran tidak terlalu ditekankan lah, tapi nanti kan ini akan berakibat nanti di apa namanya pendamping ijazahnya ya, SKPI-nya Anda kosong gitu kalau tidak punya sertifikat gitu, tidak punya sertifikat. Nah, itu kan tetap meskipun nanti atau kalau lulus itu Anda kan selain mendapatkan ijazah akan mendapatkan SKPI juga. Kemudian ini jangan lupa baca pedoman proposal PKL dan pedoman laporan PKL, pelajari pedoman TA nanti ya. Kalau misalnya di semester 5 ini Anda wajib itu punya pedoman PKL-nya, harus download, dibaca baik-baik.
supaya benar ya. Kemudian nanti waktu semester 6 juga tugas akhir harus pelajari penuhan tugas akhir. Supaya nanti Anda bisa punya gambaran lah ya, nanti antara PKL dengan tugas akhir itu bisa di apa namanya? Bisa diteruskan atau enggak gitu ya. Gitu. Ya, ini sebagai pemahaman persiapan semester 5 dan 6 ya. Nah, ini mata kuliah di semester 5 e-bisnis ya, ada teknologi web service. Ini mata kuliah lanjutan dari web 3 ini, teknologi web service ya. Berarti Anda dianggap sudah bisa ya web 1, web 2, web 3 itu udah khatam ya. Karena kan udah lulus ya berteknologi web service. Kemudian pendidikan kewarganegaraan, nah, nanti ada juga nih praktek kerja lapangan PKL. Ya. Kemudian di semester 6, ini ada pendidikan agama, etik profesi, teknologi informasi, dan bahasa Indonesia, tugas akhir. Ini. Jadi ada 4 ya. Nah, konsep pembelajarannya di semester 5 dan 6 itu mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan secara learning ya, sesuai dengan jadwal. Keaktifan mahasiswa dalam learning ini berpengaruh pada proses akreditasi ya, di lembaga juga nanti ada pengaruhnya. Aktif dalam menjawab soal dan upload tugas karena kan sifatnya learning ya. Berarti Anda setiap jadwal harus mengerjakan soal dan upload tugas. Kemudian aktif menu chat dan forum ya, karena nanti kan ada dosen-dosennya juga. Nah, nanti sebagai apa nanti ke depannya ya, setelah lulus itu kan persaingan kerja yang semakin ketat di beberapa perguruan tinggi menjadi persyaratan kelulusan ya, untuk peningkat kualitas mahasiswa akan mendapatkan skill baru ya. Kemudian mempelajari detail tentang seluk-beluk standar kerja yang secara profesional dapat menambah wawasan mengenai dunia industri dan membangun relasi dengan dunia kerja. Jadi dengan adanya PKL itu ya diharapkan Anda itu menambah wawasan, menambah ilmu ya, menambah skill, menambah keahlian. Ya, ini atau yang disebut dengan PKL dasar pemikiran pelaksanaannya seperti itu. Kemudian nah ini ya sebagai etika nanti ya, kode etik menjaga kedisiplinan dan sikap kerja. Datang dan pulang tepat waktu ya, kalau misalnya Anda magang, Anda riset ya ke suatu tempat risetnya, berpakaian rapi, tidak berambut gondrong ya. Jadi rapi, tidak gondrong, menjaga hubungan baik dengan pegawai yang sudah ada di sana, dengan pegawai lain, menjaga keselamatan kerja, hindari kesibukan pribadi. Misalnya Anda terus apa pakai HP. Ya, biasanya kan ada syarat kalau di sana itu HP terus dimatikan. Nah, ini adalah etika nanti di tempat kerja. Ya. Nah, mungkin itu ya yang berkaitan dengan PKL. Kemudian ini untuk persiapan semester 6 supaya Anda juga punya gambaran bahwa outline yang bisa Anda buat ya, analisis sistem nanti ya. Berarti dari KKP itu bisa, karena kan udah ada analisis sistem ya, analisis sistem atau perancangan sistem. Kemudian atau membuat program ya. Membuat program. Ini outline TA. Jadi sebagai analis sistem atau programmer ya. Berarti ada 3. Nah, nanti ini. Perancangan sistem, proyek sistem informasi, perancangan program. Nah, jadi bisa secara individu ya untuk perancangan sistem, sistem usulan atau prototipe-nya. Jadi ada mock up-nya. Kemudian kalau yang proyek sistem bisa dilaksanakan secara kelompok. Jadi aplikasi siap pakai bisa diimplementasikan dalam
perusahaan tersebut. Kemudian perancangan program juga bisa dilaksanakan secara individu, jadi aplikasi tidak harus diimplementasikan. Kalau yang proyek sistem berarti harus diimplementasikan. Nah, kemudian ini yang diharapkan tadi yang saya sampaikan bahwa harus adanya sinkronisasi antara PKL dengan TA. Jadi prodi sistem informasi membuat konsep sinkronisasi OTN PKL dengan TA, jadi supaya lebih efisien ya. Kemudian PKL itu ya, kalau Anda sudah membuat PKL baik dan benar itu sudah setengah perjalanan dari TA jika disinkronkan ya. Kalau misalnya mau diteruskan, nah itu udah setengahnya sudah jadi gitu kan ya, sudah jadi. Jadi di sini ada PR di data untuk mahasiswa pada semester 5 dan semester 6 dengan efisiensi PKL TA yang sangat berhubungan erat ya, karena kan kurikulumnya sudah disusun ya sedemikian rupa supaya bisa adanya sinkronisasi antara PKL dan TA. Jadi supaya Anda lebih mudah ya, lebih cepat dan lebih efisien. Sehingga target bulan Maret mahasiswa sudah mendekati selesai laporan dan proyek TA. Jika mahasiswa dapat mensinkronkan PKL dan TA, setelah itu mahasiswa tinggal mendaftar bimbingan dan revisi sesuai masukan dosen pembimbing, yaitu kan. Jadi kalau sudah apa mau meneruskan dari PKL gitu kan, Anda tinggal ya nanti bimbingan, nanti kalau misalnya kata pembimbing nih harus revisi ininya arahnya ke sini ya, tinggal ngikuti aja, paling revisinya sedikit kan, jadi nggak usah dari awal lagi begitu. Nah, ini salah satu contoh ya program TA yang dihibahkan ya, jadi program proyek apa program aplikasinya dihibahkan ya, di ini namanya Nurholis ya. Ini sekarang jadi programmer di apa namanya dihibahkan di Kurnia Dewi di sekolah mengemudi di Singaparna. Nah kemudian ini juga sama ya, serah terima hibah aplikasi di MJPS 1 ya, ini mahasiswa BSI. Nah nanti dari program-program tersebut bisa dibuatkan hak KI-nya ya, hak patennya ya, atau mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selamat ketemu nanti di wisuda ya tahun 2022, semuanya lulus dan bisa wisuda bareng-bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dedi yang telah memaparkan materinya. Untuk acara selanjutnya mungkin ada dari mahasiswa yang mau bertanya dulu sebelum dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Mungkin ini permasalahannya, ini mahasiswa belum mendapatkan tempat magang ya. Nanti insya Allah ya, yang penting kalian beretika yang bagus gitu kan, tempat magang nanti difasilitasi mungkin ya, kalau misalkan kalau belum ada tempatnya. Barangkali ada yang mau bertanya dulu, silakan boleh raise hand. Nampaknya belum ada ya. Baiklah, untuk selanjutnya sesi materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Dini Silvi Purnia M.Kom yang akan memaparkan mengenai sosialisasi program magang. Kepada Ibu Dini, dipersilakan. Masalah berapa jumlah orang saudara di dulu? Halo, Ibu Dini. Masih mute, Bu Dini. Masih mute, masih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor Universitas Belajar Informatika, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi M.Kom M.Pd, yang terhormat.
ya kelas ini ya, Pak. Tampaknya Dela ya, Bu Dini ya. Ya, terlempar Bu Dini ke mana Bu Dini? Yang ngajar itu ya. Ya, kita nanti saling sharing kalau gitu Pak nantinya. Kita akan sharing lagi. Oke, mungkin saya tanya jawab beberapa kali ini secara. Halo Bu Dini. Di kota. Baik, saya lanjutkan dan juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Pada hari ini di sini saya kebetulan koordinator BSI Career Center kampus BSI Tasikmalaya ingin mensosialisasikan mengenai program magang mahasiswa. Jadi di sini program magang mahasiswa ada banyak ya. Kemarin ada yang sempat bertanya juga Bu, bagaimana saja magang kebetulan. Coba Bu Dini, ininya nggak pakai ini, nggak pakai background. Program magang ini, jadi kemarin ada yang sudah bekerja, ada yang belum, mengharuskan mereka ikut program karena tempat kerja pun bisa digunakan untuk. Gimana Pak eh? Gimana Pak? Suaranya menggelinding. Videonya off ya, Brini. Oke. Nah, gitu. Aman? Ya, ya, aman. Mana ininya, slide-nya mana? Aman. Aman ya? Ya, aku coba. Aduh. Masih menggelinding kayaknya. Oke. Nah, ini sosialisasi program gimana, Mai? Ya, sambil lanjut aja, masih menggelinding enggak apa-apa. Masih menggelinding sih Bu Dini, dilanjut aja. Oke. Kita lanjut ya di sini oke, program mahasiswa jadi banyak macam ya, ada yang sudah kerja nggak usah harus nggak disarankan juga untuk program magang karena kebetulan nanti waktunya. Jadi di sini untuk yang mahasiswa yang belum bekerja boleh ikut. Jadi di sini ada beberapa macam tentang program Ibu sampaikan. To date itu sudah pada tahu sebenarnya sebelumnya. Di sini hanya Ibu menjelaskan kembali saja, mengajak kembali buat teman-teman mahasiswa yang belum punya tempat magang. Nah, untuk yang tadi ya, kayak tadi Jo sudah komunikasi juga via chat, katanya belum ada tempat magang, boleh. Di sini bisa nih disharingkan ya. Nah, pertama yang harus teman-teman miliki itu adalah keterampilan. Sudah jelas ya, keterampilan, pengetahuan, dan attitude. Jadi yang paling penting attitude juga. Karena nama baik juga ya. Jadi nama baik BSI juga di sini benar-benar dipertaruhkan ya. Jadi buat teman-teman di sini juga jangan lupa juga karena setiap sikap kita juga itu akan membawa nama baik kampus gitu ya. Nah, di sini untuk program magang yang sudah ada ya di kita untuk BSI yang sudah kerjasama ya. Pertama di sini ada yang namanya program magang Kampus Merdeka. Teman-teman mungkin di sini sudah tahu juga sebelumnya tentang Kampus Merdeka. Jadi kebetulan di sini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini untuk platformnya itu adalah kampusmerdeka.kemendikbud.go.id dan ini masih dibuka sampai dengan hari besok. Jadi bagi teman-teman di sini yang belum punya tempat magang, sekali lagi boleh nih dicoba, ya kan? Nah, kalau ini memang kalau program Kampus Merdeka ini yang magang ini, dia tidak harus sesuai dengan
apa jurusan kalian, asalkan potensinya sesuai. Misalnya ketika nanti yang dibutuhkan adalah video editor, teman-teman bukan jurusannya gak masalah, tapi kalian menguasai itu bisa. Yang penting teman-teman punya skill di sini gitu ya. Jadi merdeka, teman-teman bisa milih jurusan manapun. Nah, tetapi sistemnya kalau kampus merdeka ini diseleksi setelah kalian apply CP. Jadi nanti ada penyeleksi juga di pihak kampus ya. Nanti di pusat kita seleksi mana yang bisa lolos, mana yang gitu. Jadi ada penyeleksian dari kita juga, pemberkasan itu di setelah teman-teman apply CP. Nah, selanjutnya untuk program, proses program magangnya seperti ini ya. Jadi mahasiswa mendaftar, nanti ada seleksi administrasi, selanjutnya nanti ada magang, ada penilaian, dan nanti laporan-laporan berikutnya. Nah, untuk sertifikat tetap dapat, ya kan? Terus untuk intensif biasanya gimana gitu? Ya itu tergantung dari perusahaannya, tapi biasanya ada dan dikasih gitu. Tapi untuk apa kita apply kayak gitu. Terus yang kedua ada GNIK ya. Jadi GNIK itu adalah Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Nah, ini yang ngadain adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi di sini sama ya, kalian kalau misalnya mau daftar silahkan, ada di gnik.org ya, dicek-cek tuh tempat magangnya. Ini juga sama, jadi ini adalah kesempatan teman-teman buat magang juga. Dan kalau misalnya pilihannya Bu, ada yang open ada yang online ya, kalau misalnya kalian tidak memungkinkan offline ya silahkan pilih yang online gitu kan. Jadi itu dikondisikan oleh kondisi dari teman-teman sendiri. Oke, selanjutnya. Ini para dosen kan kita enggak paham ya. Halo Bu Dini. Selanjutnya ada PMMB ya. Tadi kan ada Kampus Merdeka, ada GNIK. Nah, kalau PMMB ini bahwa FHCI yang tadi Pak Deddy ceritakan, emang ini sudah di tahun udah 3 tahun ya, berarti ini tahun ketiga nih PMMB ini. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan BUMN biasanya. Nah, ini sudah dibuka pendaftarannya. Nah, kalau PMMB ini, kalau tadi Kak Kampus Merdeka, GNIK itu mandiri ya. Jadi kita play nanti seleksinya setelah baru nanti kita bisa tahu hasilnya. Nah, kalau PMMB ini dikoordinir oleh kampus. Jadi bagi teman-teman di sini yang berminat, ya kan, silakan teman-teman nanti isi daftarnya. Daftarnya sudah ada, kemarin sudah saya sempat sosialisasikan juga, ya kan. Nah, ini ada registrasinya di sini. Jadi udah siapkan, teman-teman nanti registrasi masuk, nanti ikutin semua langkah-langkah di sana, baru nanti ada seleksi dulu di kampus, baru nanti dari kampus ke pihak perusahaan. Halo Bu Dini. Mahasiswa ataupun yang baru lulus gitu. Karenanya untuk itu Ibu dan Bapak harus tahu SKPN-nya itu nanti 8.8. Tampaknya Bu Dini kehilangan jadi mungkin bukan arah.
sambil menunggu Muni menemukan jalurnya kembali, mungkin ada yang mau bertanya dulu dari teman-teman mahasiswa terkait tentang sistem partai kerja terpadu ini. Sebenarnya kemarin ada yang bertanya, Bu, kalau saya melakukan riset dari sekarang boleh? Boleh, silakan aja gitu kan. Silakan ada yang mau bertanya. Ya, Bu Dini. Bu Dini, materinya dicoba di-share ke Pak Bambang atau Bu Din. Nanti Pak Bambang yang share materinya, jadi Bu Dini hanya call doang. Di saya ada. Oh, atau ada. Sama ada nggak yang sama nggak Bu Dini? Materinya sama yang di Pak Deddy nggak Bu Dini? Jadi Pak Deddy yang nge-share-nya. Bu Dini hanya ngobrol aja. Beda ya? Udah dirangkum lagi. Tidak bisa berkata apa kayaknya Bu Dini. Agak beda Pak. Oh beda. Agak beda. Atau dikirim agak beda lagi. Pak dikirim lagi aja biar nggak ini ibu dininya gitu, Pak sudah diperingkat. Aduh sinyal luar biasa. Satu tanyaan aja yang jelas, magang itu ada beberapa isi ya, kan? Jadi yang jelas memang jadi kita di bawah apa yang kampus pemerintah yang di bawah Kementerian Pendidikan dan juga yang di bawah tenaga kerjaan itu ada namanya GNIK dan juga ada yang PMMB itu yang apa yang jadi FHC itu MM semua memang kalau PMMB intinya itu sedang prosesnya. Kalau yang mau bertanya boleh silakan. Mangga tentang magang atau apa silakan sambil nunggu di share materinya ke Bang ya. Karena loading juga sama mau kirim file juga karena lo. Ya, selalu ya di kota begini. Ya sambil menunggu share materi, barangkali ada yang mau bertanya. Ya sebelum menunggu pertanyaan, silakan boleh raise hand atau boleh di chat gitu kan terkait tentang magang atau PKL gitu kan, supaya nanti kalian memahami apa yang harus kalian lakukan pada saat ini gitu kan untuk mengikuti program Sipadu ini. Silakan ada yang mau bertanya. Penutup mungkin saya ucapkan selamat belajar. Sepi nih. Mungkin saya sekedar mengingatkan juga ya, ini kalian kan udah masuk di semester, mau masuk juga semester 5 gitu kan. Mengingatkan ya, kemarin kan nilai KS kalian udah keluar ya. Kalau seandainya ada misalkan, oh nilai saya kekecilan, silakan boleh komplain ke dosen yang bersangkutan. Jangan misalkan komplainnya mata kuliahnya di semester 1, komplainnya udah di semester 4 gitu kan. Jadi kan udah was, walaupun datanya masih ada gitu kan data yang ditanyakannya, nilai saya kenapa segini gitu kan. Kemudian ada yang bertanya, oh kondisinya seperti ini saya jelaskan gitu. Jadi kalau misalkan ada permasalahan penilaian dari dosen yang bersangkutan, silahkan kalian boleh komplainkan gitu kan, takutnya dari dosennya yang salah gitu kan, salah input gitu kan. Tapi pada kenyataannya ya emang pada saat saya cek emang kenyataannya seperti itu gitu kan, kehadirannya tidak memenuhi kehadirannya, tugasnya tidak ada, kemudian nilai proyeknya pun tidak mengerjakan melakukan presentasi. Ada yang lupa PC sama Bu Dini perihal magang ya, sambil menunggu Bu Dini gitu kan, karena Bu Dininya masih di perjalanan gitu. Nih ada Muhammad Rifada, ada yang mau bertanya Muhammad Rifada. Bu. Boleh langsung Muhammad Rifada kalau mau ditanyakan. Ya. Cek ada suaranya, Bu? Ada, bagus. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, kan tadi perihal magang tadi yang udah disebutkan oleh Pak Deddy kan tadi
Untuk waktu magang itu kan 1 sampai 3 bulan. Nah, kalau misalkan kita kan ikutnya yang PMMB dari Kemendikbud tadi, kan ada yang sampai 6 bulan sampai Januari itu. Kan itu jadi kita ngikutnya yang 1 sampai 3 bulan atau ngikut programnya aja, Bu. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Ya mungkin Pak Deddy bisa memberikan jawaban terkait apa yang ditanyakan oleh Muhammad Rifada. Ya, kalau program apa yang dari program Kemendikbud itu ikuti aja yang itu sampai selesainya. Nanti kan sampai mendapat surat apa sertifikat atau surat keterangan dari sana kan. Ya, bisa itu bisa karena itu programnya udah ini lagi. Berarti kan itu minimal ya 1 sampai 3 bulan itu yang program yang apa namanya? Yang umum lah ya. Magang yang umum. Kalau itu beda lagi kan programnya adalah program yang kampus merdeka ya. Berarti ikuti aja. Nah, selesaikan aja dari di sana sampai 6 bulan gitu. Kalau diwajibkan di sana 6 bulan. Ya, baik. Yang penting mendapatkan sertifikatnya dulu gitu. Kalau urusan merdeka itu kan lalakonnya di sertifikatnya gitu Rifada gitu. Kalau misalkan berapapun ini yang terpenting Rifada mendapatkan sertifikatnya. Iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Iya, sama-sama. Silakan mungkin ada pertanyaan yang lain yang mau disampaikan. Bu, ingin bertanya, Bu. Silakan, Azhar. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ibu, Bapak. Untuk dari yang magang tadi, sebenarnya kalau buat tempat magangnya ajar insya Allah akan ditempati itu sudah ada, Bu, di PT. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, di sana kan untuk lembar nilai, untuk surat keterangan telah melaksanakan magangnya itu bisa berupa sertifikat atau lembar nilai, Bu. Ya. Nah, kalau misalkan lembar nilai itu kita sediakan lalu diisi oleh pihak perusahaan atau bagaimana, Bu? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Bangga Pak Deddy, langsung dijawab aja. Ya, meluruskan tadi surat keterangan, ya, boleh surat keterangan atau boleh sertifikat. Kalau nilai itu dua-duanya harus, gitu kan? Baik yang mendapatkan surat keterangan maupun yang surat apa yang mendapatkan sertifikat, nilainya itu tetap wajib, ya, wajib dari perusahaan. Jadi yang ngisi perusahaan, kita ngasih blankonya aja yang bisa di-download dari pedoman L yang ada di ruang mahasiswa. Begitu oh, aja. Menyediakan ya Pak? Udah tersedia di sana ada blankonya di pedoman PKL. Oh, iya di buku pedoman PKL. Jadi Azhar tinggal diedit gitu kan? Itu udah ada ketentuannya gitu kan? Jadi minta ke perusahaan. Penilaiannya kemudian ditandatangani dan dicap stempel. Ah ya, baik Bu, baik ya. Terima kasih Bu, Pak. Ya, jadi sekali lagi dari perusahaan itu akan mendapatkan yang pertama surat keterangan atau sertifikat dan ya dan nilai. Jadi akan mendapatkan dua ya. Kalau dilakukan magang atau riset secara observasi langsung. Dari perusahaan itu akan mendapatkan surat keterangan riset atau magang dan atau mendapatkan sertifikat dan akan mendapatkan nilai. Itu wajib nilainya kan. Sesuai dengan blanko yang sudah disediakan. Jadi tinggal disesuaikan aja namanya siapa, ya NIM-nya berapa, kelasnya apa, dosen PA-nya siapa, pembimbing di sana siapa. Kemudian nilai itu juga nanti kalau diberikan nilai dari perusahaan akan diberi tanda tangan dan stempel. Itu dianggap sah gitu ya. Baik, Pak. Jadi intinya lembar penilaian baik yang magang ataupun yang PKL itu wajib gitu ya. Ya, silakan mungkin ada pertanyaan yang lain. Sebenarnya sekarang untuk buku paduannya mungkin belum ya masih di ini gitu kan, cuman ya tidak jauh beda ya nanti pasti ada di dalam buku panduan untuk lembar penilaian ke perusahaan nanti akan dikasih gitu kan. Kemudian untuk
pembuatan laporannya juga nanti udah ada ketentuannya. Nanti bisa kalian konsultasi dengan ya dosen penasehat akademiknya langsung gitu. Kebetulan kan nanti pada saat kalian membuat laporan, di situ kalian akan menggambarkan prosedur sistem berjalan yang ada di perusahaan tersebut. Itu kan sistemnya itu udah terkomputerisasi atau belum gitu kan. Kalau misalkan masih belum terkomputerisasi, silakan gambarkan prosedur sistemnya sesuai dengan sistem yang belum terkomputerisasi. Kalau yang sudah, sesuaikan dengan yang sudah terkomputerisasi. Untuk program PKL ini, sebenarnya kalian bisa digunakan juga tugas akhir gitu kan. Kalau misalkan judulnya bagus gitu kan, bisa dilanjutkan ke judul tugas akhir. Begitu. Ya. Mungkin barangkali ada pertanyaan yang lainnya. Ya mohon diwanti-wanti juga ya di semester sekarang itu ya, kalian itu jangan sampai ada nilai yang D gitu kan, karena kalian kan di semester 5 nanti ada proses pendaftaran tugas akhir. Jangan sampai di semester 5 itu kalian nilainya masih ada nilai yang D gitu kan. Jadi sekarang kalian mohon diperbaiki gitu kan, pada saat di semester sekarang kan ada daftar HER nih gitu kan, langsung diperbaiki dari sekarang gitu kan, supaya nanti pada saat daftaran tugas akhir kalian udah siap, tidak ada lagi mata kuliah yang di HER gitu kan. Karena mata kuliah yang masih ada nilai D gitu akan mengakibatkan kalian terhambat pada proses pendaftaran tugas akhir, sehingga tidak masuk di periode pertama gitu kan untuk tugas akhirnya. Silakan, mungkin barangkali ada pertanyaan yang lain yang mau ditanyakan. Ini Bu, dari ya, saya Bu. Perkenalkan, saya Mama di Bali dari kelas 12-14. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dedi ya, yang perihal pelaksanaan praksi kerja lapangan. Nah, kan yang di sini ada poin yang kedua, membuat proposal PKL dan surat permohonan ke institusi. Ya, nah, kan surat permohonan itu kan hanya diakses ke via student, ya gitu, via student untuk ke institusinya. Tapi kalau itu harus dua-duanya gitu Bu, mengajukan proposal sama surat permohonan gitu. Contoh, kalau misalnya ini kita mencari tempat magangnya. Ya. Ya, saya jelaskan. Iya Pak. Jadi surat biasanya kalau mau riset atau mau magang, jadi si mahasiswa itu kan biasanya mendatangi perusahaan tersebut ya. Biasanya diminta surat, mana surat ininya, permohonannya, surat pengantarnya. Nah jadi Anda download di sana. Jadi buat surat secara langsung di student BSCIC ID ya, di sana ada surat permohonan PKL, tinggal ditujukannya kemana. Itu yang tadi saya sampaikan, tidak perlu ada stempel dan tanda tangan, langsung aja dikasih. Kemudian untuk proposal itu nggak apa-apa diajukannya ke dosen PA saja, jika perusahaan tersebut tidak meminta Anda membuat proposal. Jadi tetap wajib dibuat, tapi itu opsionalnya. Kalau misalnya perusahaannya minta proposalnya, berarti Anda harus membuat proposal dan surat pengantar tersebut, gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak meminta di perusahaan tersebut, hanya diserahkan ke dosen PA saja proposal tersebut. Ya. Ya, jadi intinya untuk surat permohonan PKL itu opsional ya, tergantung dari perusahaannya. Kalau misalkan perusahaannya minta permintaan gitu, permohonan untuk riset di situ kan di student BSCIC ID ada surat permohonan PKL. Nanti kalian tinggal diedit aja, ditujukannya ke perusahaan mana, tinggal diedit gitu kan. Kemudian kalian itu kan udah sah sebenarnya, tidak usah meminta lagi tanda tangan gitu. Tanda tangan kepada kepala kampus atau kaprodi gitu kan. Tapi kalau seandainya, apalagi kalau sekarang kan ya pastinya juga ya dibatasin gitu kan. Jadi itu sebenarnya udah sah gitu kan untuk surat kalau misalkan mengajukan permohonan. Pilihannya juga kan tadi PKL-nya bisa daring, bisa PKL langsung gitu kan. Sebenarnya itu pilihannya berada di kalian mau pilih yang mana gitu kan untuk program PKL-nya. Mau magang, mau riset lapangan, atau mau riset dalam dengan atau daring begitu. Ya, untuk
proposal itu sebenarnya opsional gitu kan. Kalau misalkan ada permintaan dari perusahaan harus dibuatkan proposal, ya mungkin kalian bikin gitu kan. Sebenarnya ini tidak wajib. Yang wajib itu adalah kalian harus membuat laporan, laporan PKL, laporan dari hasil kalian praktek kerja lapangan gitu kan. Dan ada surat keterangan atau sertifikat dan nilai dari perusahaan seperti itu. Ya. Jadi untuk proposal itu opsional, tergantung dari permintaan perusahaannya, dia minta atau tidak gitu kan. Kalau minta ya dibikin. Silakan, mungkin ada pertanyaan berikut. Bu Dini, apa Bu Dini sudah bisa mendengarkan suara saya? Sudah sangat jelas sekali Bu Aini. Silakan lanjut Bu Dini. Ya, itu aja. Jadi untuk informasi magang lebih lanjut, teman-teman kan sudah kemarin di-share juga di di WA grup Telegram ya. Nah, itu silakan. Boleh teman-teman gabung ke sana, nanti mau bertanya tentang magang, seputar magang ada, atau mau terus pantengin aja di Instagram BSI Karir. Di sana juga ada, kita kebetulan ngadain tentang virtual job fair ya. Jadi ada virtual job fair yang kita adain, yang bisa teman-teman juga ngeplay lamaran atau apa itu, boleh sampai tanggal 14 September ya. Jadi itu online, jadi job fair-nya online, jadi kalian nanti apply-nya langsung ke perusahaan yang sudah kerjasama dengan kita kayak gitu. Jadi ya buat ngisi waktu, kan kemarin banyak juga yang misalnya kita nih udah kelamaan pandemi, udah kelamaan di rumah gitu, nggak ada kegiatan atau apa, ya silakan sudah kita fasilitasi gitu ya, kita bantu fasilitasi. Jadi silakan, yang penting kalian ada keinginan gitu kan untuk untuk menantang diri lah gitu. Jadi jangan sampai kita jagonya jago di Tasik Malaya gitu kan, bisa aja kita nanti ada di mana. Kemarin juga kan ada tuh yang di Jakarta kebetulan magangnya, dan itu dapat infonya dari Instagram BSI Karir, katanya dapat info perusahaan, terus dia apply dan alhamdulillah dia sudah mulai magang dari kemarin gitu, dari seminggu yang lalu gitu kan. Nah, itu juga kebetulan katanya Bu offline dan online. Jadi kebetulan saya lagi di Jakarta, jadi offline-nya dekat dari rumah saudara gitu. Nah, itu juga enggak masalah gitu. Cuma fan-fan aja, yang penting kita mau menantang diri kita, karena ya dunia kerja itu tidak seindah dunia kelas gitu ya. Bukan, tidak seindah dunia kuliah intinya. Jadi banyak sekali hal yang memang harus kita pahami, terutama attitude ya. Banyak dari magang-magang sebelum, tahun-tahun sebelumnya juga yang memang terkendala di attitude. Jadi banyak perusahaan yang memang sharing ke kita mengenai attitude dari mahasiswa. Jadi kayak misalnya tadi Pak Deddy udah sempat juga komunikasikan tentang jam masuk, jam keluar gitu, harus tepat waktu, jangan sampai sudah waktunya absen anak gak masuk sampai berhari-hari. Tahun kemarin juga ya Bu Ayi, kita ngurusin mahasiswa yang seperti itu juga ya Bu Ayi. Jadi kita ngurusin ya, mahasiswa yang terlambat, jarang hadir, tahu-tahu perusahaannya yang komplain gitu ke pihak kita, ke pihak BSI gitu kan, yang nantinya nama BSI ya, utamanya gitu, yang ke bawah gitu, yang akhirnya si dosen PA yang mengontrol langsung ke situ ya. Itu yang harus kalian jaga dan harus kalian pahami untuk program ini. Jaga nama baik BSI bersama gitu kan, demi kebaikan kita semuanya. Ini Bu Dini, ada yang langsung PC sama Bu Dini perihal magang, silakan kepada Gendra mau langsung bertanya sama Bu Dini. Boleh silakan Mangga. Jo juga tuh nanya. Ya, silakan, mau Jo dulu, mau Gendra dulu, silakan. Nanti saya ke Bu Dini aja, Jo. Mana Jo Ara? Recommended tempat magang. Jo Ara recommended tempat magang. Insyaallah bisa ya Bu Dini recommended. Jo, kamu siapnya di mana? Nampaknya Gendra malu, Jo, nanti Jo aja Bu di WA. Jo siapnya magangnya di perusahaan apa ya, Jo? Mana Jo Haranya? Sebenarnya recommended itu sebenarnya kayaknya keluar Jo-nya ya, nggak ada. Joharanya nggak ada, kayaknya keluar. Ya intinya itu, jadi kalau magang teman-teman bisa berkelompok
bisa satu geng juga asal satu dosen PA gitu ya, Bu Ai. Jadi ya, jangan sampai kayak kemarin satu kelompok tapi beda dosen PA, itu kan harus ada pengajuan lagi dan seterusnya. Jadi dari sekarang ya usahakan. Terus nanti kita dari BC juga, dari Prodi juga akan share tentang data-data kalian magang di mana. Nanti kalian isi tempat magang dan alamatnya. Jadi bisa aja nanti dari kita ada sama dosen PA ada kunjungan ya Bu ya ke perusahaan melihat progres kalian. Jadi semacam kunjungan inilah silaturahmi dari kita ke perusahaan tempat magang kalian kayak gitu. Nah, kalaupun misalnya ada yang merubah tempat magang ya silakan dikonfirmasi gitu ya. Pokoknya intinya ya kalau program tadi program Kampus Merdeka, terus program GNIK, terus program PMMB, itu memang kita bersaing bukan hanya dengan kampus-kampus Tasikmalaya, tapi seluruh Indonesia, ITB, UNPAD. Tapi kalaupun kita, itu suatu kebanggaan sekali ya, Bu Ai ya. Jadi salah satu mahasiswa Tasikmalaya bisa lolos dan bisa bisa magang selama 6 bulan di sana, dikasih uang saku dan seterusnya. Jadi nggak usah mikirin lagi mengenai bagaimana ini bertanggung jawab aja di sana gitu kan. Bekerja itu udah sangat luar biasa sekali dan itu sudah banyak juga kakak-kakak kalian dari kampus-kampus BSI Jakarta juga yang memang sudah masuk. Nah, kebetulan untuk Tasik itu kemarin, yang tahun kemarin itu yang lolos satu orang, karena emang yang ngajuinnya 2 orang ya Bu ya, kurang lebih. Jadi ya memang lolosnya segitu, makanya sebenarnya kesempatan kalian untuk masuk luar biasa. Jadi nggak usah khawatir, kemarin juga kan Kila ya, Kaila itu harusnya BNI Bandung. Ternyata seminggu sebelum dia berangkat tuh udah ada persetujuan, ternyata dia bisa di BNI Tasik gitu kan, di Tasik Malaya. Jadi itu bisa memungkinkan. Kan BUMN itu milik ini ya, jadi banyak cabangnya. Jadi kalau misalnya memang kita ada domisilinya di Tasik, pasti kita arahkan di Tasik Malaya kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, misalnya gimana dengan akomodasi, gimana dengan ini, nggak usah khawatir. Nanti juga dari PFHCI juga sangat memikirkan sekali tentang kondisi, apalagi masa pandemi seperti ini ya Bu Ayah, pasti sesuai domisili intinya. Jadi jangan takut dulu sebelum mencoba intinya. Sok coba dulu, udah dibuka pendaftarannya, minimal yang PMMB aja sekarang ya kan. Silahkan, kemarin udah Ibu share juga di grup linknya. Jadi kalau PMMB sistemnya daftarnya ke kita dulu, registrasinya, apply ininya, baru nanti kita seleksi. Pokoknya minimal IPK itu sebenarnya 275 sih mintanya pihak FHCI, tetapi kalau dari Bapak Rektor sendiri mintanya minimal 3. Jadi ya silahkan, untuk kesempatan besar sekali lah buat kalian, apalagi yang ingin kerja di BUMN gitu ya. Ini kesempatan buat kalian untuk bisa masuk magang di sana dan punya relasi untuk kerja nanti. Jadi kalaupun kerja nanti itu akan gampang sekali gitu. Misalnya kayak Kaila nih, dia di BNI Tasikmalaya. Nanti kalau dia udah lulus, kalau dia kepake, dia bisa langsung kerja di sana gitu. Bahkan sudah diminta juga gitu. Dan itu kalau lulus pun udah bisa langsung kerja gitu. Karena apa? Ada relasi, magangnya bagus. Ternyata selama 6 bulan itu tidak ada hal yang catatan-catatan yang jelek gitu kan, ya bagus sekali, baik gitu kan, selama dia magang. Dan itu juga kesempatan untuk kerja sangat luar biasa besar. Nah, itu juga kesempatan buat kalian untuk masuk di BUMN tanpa harus proses lamaran kerja. Kenapa? Karena dari magang kalian sudah oke, itu pasti nanti akan ditawarin lebih dekat tuh ya ke teman-teman magang itu gitu. Dan punya sertifikat juga, ada nilai juga, dan sertifikatnya bisa kita gunakan untuk melamar kerja juga gitu. Dan itu tinggi nilainya ya, karena sudah pasti nih, ini udah ada wawasannya 6 bulan gitu kan. Nah, kayak Kaila ini PMMB di BNI, kalau dia mau di BCA kerjanya, mau di BRI, mau di bank manapun akan lebih gampang. Kenapa? Karena sudah ada sertifikat yang dikeluarkan dan sudah resmi 6 bulan dia sudah magang dan punya wawasan. Intinya begitu. Jadi jangan khawatir tentang saya duluan, nggak usah. Ya
apa, pakai aja dulu kesempatannya, gunain. Meskipun kita udah punya tempat magang, misalnya saya mau di jurusan saudara saya aja, misalnya magangnya, ya kan? Tapi ya coba aja, Bu, gitu. Karena kita nggak tahu, ternyata kesempatan kita itu misalnya ada di sana besar sekali, kayak gitu. Mungkin kalau Ibu dari Ibu itu aja sih, kalau misalnya ada yang mau bertanya lebih detail tentang magang, silakan boleh japri, ya, WA saja. Kalau nggak punya nomor WA saya, bisa nanya ke teman-teman lainnya. Itu aja, Bu Ai, dari Ibu. Ya, terima kasih, Bu Dini, atas pemaparannya begitu ya. Jadi emang kembali lagi kepada kalian ya, karena tidak sedikit dari kakak-kakak tingkat kalian yang mendapatkan peluang pekerjaan dari praktek kerja lapangan gitu kan. Kalau misalkan kalian mempunyai pengetahuan yang bagus, keterampilan yang bagus, kemudian attitude yang baik gitu kan, tidak menutup kemungkinan perusahaan dengan sendirinya ya udah gitu kan memfasilitasi gitu kan kedepannya kalian untuk bekerja di sana gitu kan. Ya kalian juga ya sama bisa seperti itu gitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Tampaknya udah mengerti atau bagaimana nih? Atau tidak mengerti ini, saya nggak tahu nih gitu kan. Atau jangan-jangan malu-malu mulai nanti murudul di Japri. Nah, malu-malu murudul di Japri dengan harapan ini ya. Kalian sebenarnya sosialisasi di sini dengan harapan tidak murudul di Japri gitu kan. Silakan ditanyakan langsung di sini gitu kan, biar kita selesaikan, kita bahas bersama gitu untuk terkait masalah praktek kerja terpadu ini. Gitu. Jadi ya, biar kalau ada yang nanya ini, jawabannya bisa tahu semua gitu ya, Bu Ayi ya. Iya, biar tahu semuanya gitu kan. Hanya orang tertentu. Iya, banyaknya yang Japri nih. Iya, bagusnya sih sebenarnya jangan Japri, sekarang aja gitu. Karena kalau yang Japri, satu-satu jawabannya. Japri-nya nanya ke Pak Deddy, nanya juga ke saya, nanya lagi ke Budihni gitu kan, dengan orang yang sama. Tapi kalau misalkan langsung diobrolin ke sini, satu untuk semuanya gitu kan, satu pertanyaan bisa berlaku untuk semuanya gitu. Atau mungkin semuanya udah punya tempat untuk tempat praktek kerja lapangan gitu kan? Nah, saya jawab dulu yang Japri dulu deh. Oh iya, mangga Pak. Itu berkaitan kayaknya katanya telat masuknya. Tadi iya, saya sampaikan bahwa untuk satu kelompok itu harus dengan dosen PA yang sama, ya. Iya. Tapi mungkin kalau ternyata misalnya sudah risetnya udah duluan, misalnya udah tanggung lah gitu ya, bisa saja nanti misalnya didata aja gitu, Bu Ayi, seperti tahun lalu. Iya, sebenarnya bisa aja Pak, kemarin juga gitu kan. Yang penting emang lembar pengesahannya jadi ke PA ini, ke PA ini gitu kan, yang satu kelompok itu gitu kan. Ya tapi emang tetap harus dikontrol sama dosen PA-nya gitu kan, soalnya ya terkait ada upload gitu kan, ada upload kan, kadang mahasiswa ngerjain PKL tapi uploadnya juga harus diworo-woro gitu, pengerjaan laporannya juga gitu kan. Ada mahasiswa pada saat deadline ternyata laporannya belum selesai gitu, emang harus dipantau gitu. Yang penting ya lembar pengesahannya, langkah lebih baiknya dan lebih mudahnya tidak ada masalah gitu. Yang penting lembar pengesahannya diserahkan ke dosen PA masing-masing. Kalau secara aturan sih mudahnya memang ini satu kelompok itu oleh satu dosen PA, biar satu berkas gitu, satu dokumen. Silakan, mungkin barangkali ada yang ngejapri lagi. Iya. Coba Ibu nanya, mungkin barangkali dari teman-teman semuanya ada yang sudah melakukan riset dari sekarang. Kalau masih kesulitan tempat riset, bisa konsultasi sama Bu Dini. Banyak tuh tempat risetnya. Boleh, boleh. Silakan. Siap, kita foto bersama dulu, kita foto bersama dulu nih, menampilkan apakah kondisi kalian masih ada pada saat ini atau tidak. Silakan mohon diaktifkan dulu videonya. Kita ambil foto dulu sebelum acara kita ditutup.
Nah, Ibu berharap ya kalau punya tempat magangnya supaya Bu Dini tidak kerepotan nih, ada berapa mahasiswa nih yang hadir di sini, ada 70, ada 69, kurang lebih 65 mahasiswa harus menyediakan untuk tempat riset gitu. Amin, Mai. Kalau amin. Untuk tempat magang sebenarnya banyak juga, gitu Mai. Kan, tapi kembali lagi sama kalian sendiri. Ada permintaan ya? Juga bagi dibutuhkan gitu ya. Tapi tetap nanti lewat seleksi. Mungkin karena di sana kan belum ada ini karyawan terutama yang bisa ngedit foto, video. Kok putus-putus dari Pak Deddy apa dari sayanya ini teh? Saya kayaknya. Dari buahnya. Oh gitu? Dari buahnya putus-putus suaranya. Nah bagi rekan mahasiswa ya semester 4 sekarang, bagi yang mempunyai keahlian dalam broadcasting ya, terutama yang bisa ngedit foto, ngedit film, jadi nanti ada permintaan ya, meskipun nanti akan diberi pelatihan juga sih nanti, tapi dasarnya itu harus punya untuk apa? Untuk streaming gitu ya, untuk streaming di studio ini. Nah, tempatnya di pesantren ini, QM. Ada yang sudah tahu QM? QM, Qasrul Muhajirin. Itu kan dipunya studio bagus, itunya alat-alatnya sudah lengkap, cuma SDM-nya belum ada. Mungkin dari rekan-rekan yang ada di sini, ada yang punya keahlian bisa dijadikan tempat riset, Bu. Mungkin saja ke depannya Anda bisa jadi kerja di sana gitu. Jadi sementara tempat riset dulu meskipun nanti lewat seleksi gitu ya. Silakan nanti didaftarkan saja yang punya background atau punya hobi, punya keahlian dalam bidang ya, saya sebutnya bisa ngedit foto gitulah, ngedit apa, desain grafis, film gitu ya, video dan sebagainya, kayak bikin ini film gitu ya, kayak buat ini podcast gitu kan, acara podcast biasanya acaranya, tapi dalam bidang dakwah ya, syaratnya nggak boleh merokok. Intinya itu nggak boleh merokok mahasiswanya. Nanti deh bisa dikonsultasikan kalau ada yang minat. Silakan dipoto, udah. Bu Aina unmute, Bu. Bu Aina. Ya. Ya kemarin juga yang di tempat kita mengabdian gitu kan, yang di KPAD juga meminta gitu kan, barangkali mahasiswa yang mau berminat itu membuat program aplikasi untuk Komisi Perlindungan Anak daerah Tasikmalaya gitu kan, yang siap tuh kan, sebenarnya ada gitu kan, cuman balik lagi kalian siap enggak menerima tantangannya itu gitu kan, gitu ya, jangan takut sih sebenarnya kalau kalian misalkan mau ya. Banyak sih sebenarnya gitu. Bisa panjang, bisa nggak selesai di apa KKP, nanti di ke TA bisa langsung dilanjut. Bisa langsung menjadikan TA gitu kan. Jadi dari hasil ini ya kalian tidak hanya sebatas praktek kerja lapangan, tetapi bisa dijadikan TA, bisa dihakikan gitu kan. Dan bisa dijadikan ini dihibahkan gitu kan ke depannya gitu. Kalau kalian misalkan mengerjakannya benar-benar begitu ya. Oke, sekarang kita foto bersama dulu nih, tampaknya udah hadir semuanya, ternyata tampak hidup ya kalau videonya diaktifkan. Itu beda lagi kalau misalkan videonya dimatikan, saya kayak ngomong sendiri aja sama Pak Deddy sama Bu Dini, yang lainnya nggak tahu pada kemana gitu kan. Oke nih, slide pertama, kita ambil foto bersama dulu ya. 3, 2, 1. Bentar deh. Mungkin Pak Bambang bisa membantu di slide berikutnya. Ada 3 slide ya.
Slide kedua, 3, 2, 1. Ini sebenarnya angkatan ini ya, angkatan daring, hanya semester 1 offline-nya tahu-tahu pandemi langsung online gitu. Apalagi semester 5 dan 6 kan sekarang langsung online ya. Mudah-mudahan walaupun kondisi seperti itu kalian miliknya pada bagus gitu kan, dapat pekerjaan yang bagus dan memahami materi apa yang sudah dosen-dosen sampaikan begitu. Lulusan COVID ya, Mai? Iya, ini lulusan COVID asli gitu kan, gitu ya. Mudah-mudahan ya, Pak, ada hikmahnya ya, gitu kan. Sebenarnya itu kembali lagi sama diri kita sendiri ya. Sebagian besar ya bisa mengikuti, mereka bisa belajar sendiri gitu kan. Tapi sebagian kecilnya juga yang tidak mau mengikuti gitu ya. Ibu harapannya ya mengikuti gitu kan, mengikuti apa yang disampaikan. Ya ternyata kan tidak menutup kemungkinan kan ya kalian juga bisa berprestasi gitu kan. Walau misalnya kondisinya seperti ini, emang sih kalau lebih maksimalnya kita emang langsung tatap muka ya gitu kan. Saya bisa bersentuhan langsung gitu kan, bisa mengetahui langsung gitu kan sama kalian semuanya gitu ya. Mungkin ya makanya kita, kesempatan magang kayak gini tuh kesempatan banget ya Mu Aya. Ya gitu kan, kesempatan banget. Sebenarnya kalian itu proses awal mencari pekerjaan itu dari sekarang gitu kan, bukan nanti pada saat setelah lulus gitu kan. Tapi dari sekarang kalian itu udah merencanakan gitu kan, udah mengatur strategi secara tidak langsung kan. Kalau misalkan ya kalian kalau rezekinya bagus dan miliknya bagus, gak usah mencari pekerjaan. Justru peluang kerja itu mencari dengan datang sendirinya gitu, tergantung dari diri kalian sendiri gitu. Ya, jadi mohon dipersiapkan gitu kan, karena misalkan dunia kerja itu tidak seindah yang kalian bayangkan gitu kan. Pada saat kalian lulus itu tidak semudah kalian langsung mendapat pekerjaan. Justru pada saat semester sekarang yang kalian pikirkan itu di semester sekarang, pada saat melakukan PKL kalian udah merancang gitu kan masa depan kalian dari sekarang, bukan pada saat kalian setelah lulus wisuda, tapi dari sekarang gitu kan. Kalian udah mempunyai rancangan sih ke depannya mau menjadi apa, mau seperti apa, mau kerja di mana gitu kan. Jadi jangan berpikirnya pada saat setelah lulus, tapi dari sekarang, dari mulai semester 5 gitu kan. Jadi jangan sampai pada lulus nanti kalian bingung mencari pekerjaan. Justru sekarang itu adalah peluang kalian gitu, peluang kalian untuk memperoleh pekerjaan. Jangan menunggu lulus kuliah dengan alasan menunggu kuliah gitu ya. Paham ya, bisa dimengerti semuanya. Tampaknya tidak ada lagi pertanyaan mungkin. Bisa ya, Mangga silakan. Silakan bisa. Gendra mau bertanya langsung, Gendra langsung aja tanya, Gendra. Nanti aja Bu. WA aja, WA lah. Gendra malu-malu WA aja sekarang, nanti dibacain langsung. Nanti aja Bu, di WA Bu. Iya nih, sampai yang pada nggak kenal, kalau misalkan ditilik-tilik satu-satu, tahu-tahu nanti kalian ketemu sama saya pada saat bimbingan tugas akhir. Udah pada gondrong. Pada gondrong sekarang gitu. Tahu-tahu masuk masih kucil gitu, sekarang udah pada gondrong, pada gondrong. Terlalu lama PPKM level ya, levelnya kebanyakan nih. Ya nanti mah kalau misalkan PKL jangan gondrong gitu kan, atur gitu kan, bikin apa tampilannya yang rapi, seganteng mungkin, snatches mungkin gitu kan, nanti supaya nanti buat perusahaan kalian itu, wah ini keren gitu kan ya, dijadikan apa ya, recommended nih gitu kan, udah tampilannya keren gitu kan, pengetahuannya bagus, keterampilannya bagus gitu kan, kehadirannya full, datang tepat waktu gitu kan, mengikuti semua ketentuan, ya udah gitu kan. Kalau misalkan perusahaan merekomendasi, tidak menutup kemungkinan kalian misalkan diberikan peluang kalau misalkan ada kekosongan di perusahaan tersebut gitu. Ya mungkin cukup saja ya Pak Deddy. Ya, udah materi cukup. Hari ini ya mudah-mudahan dari materi yang dipaparkan kalian memahami terkait tentang
praktek kerja lapangan terpadu ini gitu kan, dengan kalian mempersiapkan diri untuk apa di semester 5 ini untuk melakukan ya praktek gitu kan, mudah-mudahan dimudahkan gitu kan, dan ini ya bobotnya masuk ke dalam mata kuliah gitu. Dan mohon mengikuti semua ketentuan yang pasti nanti dosen penasihat akademik juga akan memberikan informasi. Dan kita juga insya Allah ya Bu Dini akan mendata mahasiswa yang sudah mendapatkan tempat risetnya atau belum gitu. Kalau misalkan belum mendapatkan tempat riset, silakan konsultasi, jangan didiamkan begitu saja. Insya Allah misalkan dari pihak PCC akan membantu dan memfasilitasi kalian gitu. Kalau misalkan sudah ada ya alhamdulillah gitu kan, tapi kalau misalkan belum ya nanti kita bantu gitu ya. Demikian materi pemaparan tentang sistem praktek kerja terpadu ini, diakhiri saja ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari semua panitia dan tim. Kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih kepada Pak Dedi, Bu Dini, dan Bapak, Ibu dosen yang lainnya yang telah berkenan hadir. Kita tutup. Dan mahasiswa semester 5 ya, semangat ya semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kalian gitu, dan dilancarkan rezeki kalian dan milik kalian itu bagus gitu. Amin. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.